Okey, kita tengok soalan satu. Soalan satu ni ramai yang salah. Kenapa ya? Kalau kita tengok V sama dengan W per W tolak 5 dan dia nak W kan? Maknanya W kita kena jadikan sebagai tajuk. So, mula-mula kita bawa dulu. Kita tak nampak punca kuasa 2 apa sebagainya. Kita bawa je W tolak 5 ini, ungkapan ini ke atas. So, dia akan jadi V didarab dengan ungkapan. Ingat, kena letak bracket W tolak 5 sama dengan W. So, lepas tu kita kembangkan dulu. VW tolak V darab 5, 5V sama dengan W. Okey, kita nak siapa tadi kita nak W? W ini ada di kedua-dua belah. Maka kita kena bawa W ini ke satu rumah di sebelah kiri atau kanan. Sekarang cikgu nampak senangnya W ini kita bawa ke sebelah kiri. W di sebelah kanan positif, bawa sebelah kiri jadi negatif. Sekarang VW tuan rumah stay kat sini. Sama dengan 5V ni dia sebelah kiri dia negatif. So bawa ke sebelah kanan dia jadi 5V. So VW tolak W. Kita nampak W yang sama. Tolak tu meaning kita boleh factorize dia. W factorize dalam bracket V tolak 1. Sama dengan 5V. Jadi W tinggal, W kan darab dengan V tolak 1. Okey, W tinggal, V tolak 1 nak bawa ke sini dia jadi macam mana? 5V per bahagi V tolak 1. So itulah jawapan dia. 5V per V tolak 1. B jawapan dia.